Nama aku Jeff. Aku lahir di Jakarta dan dibesarkan di Jepang. Tepatnya di kota Kyoto. Aku tinggal di Jepang karena ayahku orang Jepang. Sedangkan ibuku adalah orang Indonesia yang pernah menjadi pembantu rumah tangga saat ayahku bertugas di Indonesia. Sebenarnya namaku Yukio Arisawa. Tapi entah kenapa ayah ibuku manggilku Jeff! Jeff? Ya. Jeff, lucu bukan? Aku seorang homoseks. Aku gak tahu awal mulanya perilaku seksku lebih mengarah ke sana. Meski banyak orang mencibir keberadaanku, tapi aku gak mau peduli. Buat apa? Ini hidup aku. Ray, kamu boleh sarapan duluan. Kamu gak harus nungguin aku. Sayang, sebaiknya kita kembali ke dokter yang lain. Jeff? Apa sayang? Jeff, sepertinya aku harus pulang. Apa sayang? Sepertinya aku harus pulang. Apa? Sebentar. Kamu mau pulang? Iya. Kenapa? Ya, aku mau pulang aja. Ya, tapi kenapa sayang? Gak apa-apa, aku mau pulang aja. Sayang, itu bukan suatu jawaban yang aku harapkan. Apa ada yang salah denganku sayang? Tolong kamu jawab aku. Apa ada yang salah? Enggak ada yang salah. Ore, kamu benar-benar buat bingung aku. Kamu gak harus bingung, Jeff. Re, bagaimana aku gak bingung, Re? Kalau misalnya kamu tiba-tiba ingin pulang tanpa ada alasan yang jelas. Apa gak jelas alasannya? Kalau aku ingin pulang, karena aku punya keluarga. Tapi kan aku ada di sini, Re. Aku kangen sama anak istriku. Kasihan Astrid. Ya pasti bingung, karena aku belum memberinya kabar. Nggak biasanya aku ninggalin mereka selama ini. Tapi kan aku juga ada di sini, Re. Ingat, Re, berhentilah menyakitiku. Kamu tega, Ray. Maafin aku, Jeff. Ayolah, Ray. Tinggallah bersama aku. Paling tidak untuk berapa hari lagi, Ray. Sampai aku benar-benar siap menerima kenyataan yang sebenarnya, Ray. Agar aku bisa pulang ke Jepang dengan lapang dada, Ray. Gak lagi, Jeff. Cukup. Kasihan keluargaku. Maafin aku. Aku harus pulang. Ray, dengarkan aku, Ray. Tolong tinggallah bersamaku. Kamu jangan setega itu padaku, Ray. Ray!